Salam, halo sobat One Fight MMA. Balik lagi di Content Fight Reaction Fight Night 41 bersama gua Tio Bayu, host magang di sini, ya kan? Tapi di Fight Reaction kali ini gua nggak sendirian. Pastinya gua ditemani oleh salah satu fighter di kelas strawweight, kelasnya Brando dan juga Billy gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Edward Fernanda. Ayo bang, silakan perkenalkan diri bang. Joker Edward Fernanda dari mana? Oh iya, salah. Coba perkenalkan diri bang, silakan. Lebih lengkapnya. Nah kan, saya Edo Joker. Halo. Ya, pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas Wake In dulu nih. Antara Ronald Siaan melawan Rianto bersama dengan Edward Fernanda The Joker. Bang, nih gimana nih bang pertarungan kelas flyweight perbaikan peringkat kali ini menurut lu bang antara Ronald Siaan lawan Rianto? Dia begini udah minder nggak sih? Kalau aku lihat bang, Rian ini kan temanku udah lama bang. Dia bagus di ground juga. Kalau Ronald Siaan ini apa ya? Dia fighter baru tapi kualitasnya bagus bang. Soalnya aku pernah lihat dia pertandingan kickboxing di Semarang, dia terbaik om. Jadi pertandingannya pasti seru ini bang. Pasti seru ya? Ya, jual beli ground pasti. Jual beli ground ya. Kalau Rianto sendiri gimana bang? Menurut lu? Rianto boxing bagus bang. Groundnya lengket bang, bagus juga. Bagus aku juga, udah ya? Pernah lihat berapa kali ya di event. Lihat dari Rian. Bagus di groundnya bang. Bagus ya? Kayak ular ya. Waduh. Liuk-liuk gitu kan. Oke, sesi weekend udah kelar. Langkah baiknya kita berdua nanti akan membahas pertandingan live-nya. Ya kan? Oke, jangan lupa untuk tonton terus. Oke. Oke, ini udah ada partai antara Ronald Siaan melawan Rianto. Partai pembuka. Partai pembuka nih kelas flyweight, ya kan pembagian peringkat. Gimana nih bang, menurut lu bang? Pertandingan kali ini masih ini nih. Baca-baca lawan. Baca-baca lawan. Ya. Apa emang begitu bang biasanya bang? Kalau fighter awal-awal tuh. Biasanya kalau pengalamannya lebih tinggi bang, pasti mainnya lebih santai bang. Santai ya? Baca permainan dulu bang. Baca permainan ya? Iya. Yeah. Ini masih tos-tosan dulu, gimana sih bang emang harus begitu? Apa ya, baca lawan mungkin, pancing-pancing. Biasanya 1 menit lah bang, 1 menit kurang lah. 1 menit kurang ya? Iya. Tadi udah ngeluar tendangan tuh, ngetes tuh berarti ya? Ngetes. Sakit apa enggak ya? Tapi enggak kena bang. Iya. Padahal kekuatan udah di kaki semua gitu kan, nggak kena tuh, nyesek. Tapi kalau tendang pertama nggak sakit bang, pre doang kali mungkin ya bang. Pre-nya di lawan apa di kita bang? Lawan bang. Lawan ya. Lawan. Wah. Tapi Rian juga belum ngeluarin pukulannya nih bang. Nah, itu tuh. Rian pukulannya punya pukulan lumayan bang. Dia ngambil kaki nih bang ya. Suaranya bang. Nggak kena. Sian banget bang, nggak kena bang. Aduh. Stamina masih tinggi kali ya, masih bisa menghindar. Rian tampaknya lebih tenang. Masih tenang. Kenapa tuh bang sininya bang? Gimana tuh bang? Trik kali ya bang ya? Mungkin untuk menjatuhkan bang. Lawan ya? Mungkin pancingan juga bang. Pancingan juga ya, biar lawannya panas gitu ya? Mungkin emosi nanti lawannya ya? Bisa jadi bang, bener juga tuh triknya tuh. Gak kena bang. Kena gak sih tadi? Kena ya? Dikit. Dikit ya? Dikit bang. Nah. Udah 1 menit bang. Aduh, perih tuh. Tipis tuh ya bang ya? Tipis. Tapi jab gitu just lumayan bang kena lumayan bang. Ya? Kena kepala bang. Aduh. Jatuh tuh bang. Bagus. Gak apa-apa tuh bang ya? Pelanggaran. Terlalu bernafsu. Kartu kuning, iya. Karena itu bang, nggak bisa disalahin karena kan refleks bang. Iya, iya benar-benar. Ya. Karena stamina masih tinggi kan, ya. Jadi gerakan masih enak tuh kayaknya tuh. Oke bang ya, jatuhnya tadi tuh. Itu di sini bang, gimana tuh? Tapi lumayan bang, lihat bintang bang. Upansan tuh kan. Tapi Rian juga kayaknya nggak sengaja karena kan. Kayak gitu karena refleks bang. Refleks ya? Iya. Aduh. Ini biasanya gini mengganggu konsentrasi juga gak sih bang?
Karena kan diberhentikan dulu kan sejenak kan. Baik itu fighter bisa berpikir atau gimana. Tapi kalau buat Roland biasanya kaget juga kan bang. Mungkin pasti mainnya lebih hati-hati nih bang. Hati-hati ya. Masih nunggu-nunggu nih untuk dilanjutkan nih. Ini bisa gini, apa namanya untuk mengubah game plan itu nggak sih bang? Maksudnya kepikiran tadi game plan gue begini, ubah. Ini kan ada jeda dikit nih. Iya. Kayak gitu nggak tuh bang? Biasanya bang. Biasanya mikir strategi serang, strategi kedua, satu kedua gitu. Iya karena udah mulai panas nih bang. Abang nonton aja bang, panas pokoknya bang. Panas lah ya. Aku aja emosi mau naik nih. Tenang aja bang, ntar ada waktunya bang Edo, santuy aja. Masih ini ya bang ya, masih tetap wanti-wanti nih kayaknya nih. Fighter nih. Apa karena gak pengen kalah dua-duanya bang? Karena rekornya dua-duanya belum pernah kalah bang. Belum siap kali ya untuk menerima kekalahan. Namanya tadi pasti ada menang ada kalah dia bang. Iya. Hari ini ada kalah ada menang bang. Pasti, aduh pecah telur nih, kasihan. Pecah telur. Kasihan juga ini. Oke. Mainnya masih wanti-wanti, ngeliat, tos-tosan terus. Sian banget tuh, gak kena tuh bang tuh, aduh. Begitu bang ya? Iya. Bits. Aduh. Ini anyep banget nih bang bisa dibilang nih, awal-awal. Iya. Jadi gimana bang, prediksi lu bang? Udah jalan hampir berapa tuh? Hampir 2 menit bang? Bisa MMA aku nggak bisa diprediksi bang. Bisa diprediksi ya? Bukannya tadi bang jatuh tiba-tiba kan? Lihat bintang, aduh pusing awak. Aduh, ini menurut lu prediksi lu bisa berjalan sampai 3 ronde nggak nih bang? Karena masih wanti-wanti terus nih bang. Sama-sama belum pernah kalah. Mm-hmm. Kayaknya 3 ronde bang. Ini 3 ronde ya? Penontonnya lewat juri berarti ya? Kemungkinan berarti nih. Ronde pertama stand up, ronde kedua peluk-peluk aja kayaknya. Karena udah terkuras tuh ya. Telak tuh bang. Yes. Takedown-nya dapet tuh bang ya. Oke. Bisa bangkit bang. Kurang bantep berarti ya takedown-nya. Nah ini apa kata lu bener nih bang nih? Udah mulai pegang-pegangan bang, udah peluk-pelukan bang. Ini bisa lepas. Perih gak sih itu? Sakit banget. Sakit ya? Dia nendang kaki gue yang ngilu bang. Masih ngebaca terus ya bang ya? Aduh detik, 20 detik lagi tuh. Kayaknya emang dihabisin ronde pertama untuk ngebaca doang ya? Iya, ronde kedua kayaknya seru nih. Waduh. Padahal tuh bang kalau kena loki bang sakitnya bang. Sakit ya? Parah ya bang? Wah! Masuk ya. Mau nih masuk tuh bang ya. Tolong tewak tuh. Waktu bang gimana bang menurut lu bang? Imbang bang. Kurang greget ya maksudnya. Ini tolong greget bang, aku yang greget bang. Bo nih abang pengen memburu-buru naik tuh. Ini yang lawan dua-duanya. Enggak, beda kelas bang. Beda kelas. Aku kalau main lawan dia, mati aku bang. Ini biasanya kalau udah dihentikan wasit gitu kan, hentikan waktu. Ini di corner biasanya masih tahunya gimana pak? Corner itu game plan berikutnya. Game plan berikutnya ya. Iya. Telak-telak banget ya bang ya, sampai itu dingin nggak sih bang kasih ini? Dingin banget nggak? Seger. Seger ya. Tadi dia ngincar kaki mulu bang, untuk menjatuhkan bang. Ini kan, tuh kakinya masuk lagi tuh. Ronald itu ngincar kakinya untuk biar apa tuh ya? Mungkin ganggu konsentrasinya dulu kali bang, biar sakit ya kan. Oh iya, biar gampang di take down kali ya. Loh, kartu kuning. Kartu kuning, rendah. Wah, hah? Wah, udah kelar. Kayaknya Rian beneran ini? Mengundurkan diri bang, cabut diri kayaknya bang. Kenapa bang? Bisa begitu bang? Menurut lu bang ya, kita kan nonton nih. Kenapa bang? Apa bang? Apa problematikanya bang? Udah takut duluan kali bang. Takut duluan ya?
Ini berarti prediksi lu untuk jalan 3 ronde nih gagal. Apa berbelok lah gitu kan karena satu karena ronde. Karena kan dibilang Bang, MMA ini enggak bisa diprediksi, Bang. Enggak bisa diprediksi. Iya. Berarti kita Roland bisa. Ini keras, Bang. Keras ya? Apa karena tadi low kick atau tendangannya, Bang, yang bikin kakinya yeah. kena gitu kan? Mungkin tadi pasti di ground-in pun kali, Bang, minta ampun, ampun. Iya, benar. Tadi masuk akal juga tuh, Bang, tuh. Duh. Kasihan Bang akhirnya si Rianto pecah telur, Bang. Ya kan? Yeah. Enggak disangka banget ya, Bang, ya. Tadi alot mainnya. Toto ya, mau gimana gitu kan. Corner lebih ngerti akan fighter ya gitu kan. Kita kasih aplaus dulu, Bang. Bagus, Bang. Walaupun emang keras, Bang. Kurang ini. Yeah. Ya. Gua sebagai awam melihatnya kurang. Tapi ya enggak apa-apa, bagus. Untuk apa namanya? Laga berikutnya gitu kan. Gimana, Bang? Ada komentar apa lu terhadap kemenangannya nih? Gak disangka-sangka gitu loh. Tapi emang kulit apa ini? Gak tahu loh. Bagus juga, Bang. Bagus juga. Keras ya? Sih dia, Bang. Keras ya. Oke, kiranya itu pembahasan antara gue dan juga Bang Edo terhadap pertandingan Ronald Siahaan dan juga Rianto yang dimenangkan oleh Ronald.